Hai, assalamualaikum semua. Bersama saya Umar Aziz, orang-orang dari Aliyah Sekolah kami mengadakan program motivasi ke ibu bapa dan majlis. Tak nampak penjaga sangat fokus pada apa yang sekolah rancangkan. Ini adalah perasaan gembira, teruja sebab nak. Hai, assalamualaikum semua. Bersama saya Umar Al-Hasif, wartawan cili anda dalam TV PSS Baitul Hikmah. Hari ini sekolah kami mengadakan program motivasi keibubapaan dan majlis aku janji calon SIA dan UPKK sekolah kami. Jom kita saksikan kemeriahan program hari ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah pendapat tuan terhadap sambutan ibu bapa dalam program hari ini? Alhamdulillah. Ustaz nampak penjaga sangat fokus pada apa yang sekolah rancangkan sebab ini nak memberi ruang dan peluang kepada anak memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Terima kasih tuan.
Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami. Okay. Apakah perasaan Tuan dapat hadir ke program hari ini dan nasihat Tuan kepada anak-anak SRA JBTT? Saya rasa seronok, suka berada di sekolah ni dan saya nampak sekolah ni ada potensi boleh dapat semua muntah sufi. Macam sekolah lain saya pergi kan, kalau sekolah lain pun boleh dapat muntah sufi, why not kita pun boleh dapat semua muntah sufi dan kita pun boleh dapat straight 100% A dalam UPKK. So apakah perasaan Tuan dapat hadir ke sekolah kami? Okay, apa perasaan saya hari ini adalah perasaan saya gembira, teruja, sebab nak berjumpa dengan mak bapak, murid SRA JAIM Batang 3. Seronok, teruja lah datang ke sekolah ni sebab kita nak bantu sekolah ni supaya sekolah ni boleh cemerlang dan jadi salah sebuah sekolah paling cemerlang di Melaka. Terima kasih Tuan. Sama. Sekian bersama saya Umar Alasi, wartawan Jili Anda dari TV PSS Baitul Hikmah. Bye.